Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli kesehatan mental bersama dengan Mbak Fanika nih, selaku Direktur Biro Konsultasi Psikologi Hijau Bengkulu. Mbak Fani, kalau Mbak Fani sendiri sering gak sih healing-healing gitu, atau malah kerjaannya banyak di kantor nih? Healingnya me-time kali ya, kayak me-time gitu lumayan sering, karena kita kan punya banyak peran. Peran menjadi ibu, kebetulan saya menjadi ibu, kadang mengajar juga, menjadi mahasiswa juga gitu kan. Belum jadi lagi kerjaan, belum lagi kerjaan, belum lagi nangani gitu kan. Orang-orang yang iya gitu kan gitu. Jadi memang butuh waktu untuk diri sendiri, sama semua juga harusnya punya waktu untuk diri kita sendiri gitu, me time. Healing itu sebenarnya nggak mesti harus jalan-jalan mahal ya, karena kalau misalnya healing jalan-jalan mahal ntar pulang healing pusing karena duitnya habis kan. Tapi lebih kayak menyediakan waktu untuk diri kita sendiri, kita sadar oh memang sedang lagi ada banyak kerjaan, kita mau rebahan dulu berapa lama, baca buku atau denger musik dulu berapa lama, itu sering juga saya berarti lakukan. Mita itu penting juga ya, kan ada berapa orang yang memang gak pede nih jalan-jalan sendiri ya kan Bang? Gak mesti harus jalan-jalan sendiri sih, me time itu sebenarnya apa yang kita sukai aja untuk menenangkan diri kita, nah lakukan aja itu gitu. Kalau saya misalnya senengnya kalau misalnya saya sedang lagi banyak pikiran gitu ya, saya senang misalnya melukis gitu, nah saya mengeluarkan emosi saya misalnya lewat dengan lukis, nah itu juga itu bagian dari me time untuk saya. Atau saya lagi pengen denger musik aja nih gitu, nggak apa-apa gitu. Ada juga orang-orang yang me time-nya dengan makan, gitu kan, dengan belanja, setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ya. Oke, untuk Mbak Fani dan juga pemirsa di rumah yang punya aktivitas di luar rumah, kita punya informasi nih terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini, dan berikut cuplikannya untuk Anda. Himbauan kepada masyarakat nih, apalagi kan cuaca Bengkulu kadang panas-panas banget, kadang hujan, kadang berangin, gimana Mbak? Mungkin lebih ke istirahat yang cukup, karena kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan, apalagi di bulan puasa ini stamina kita juga harus fit, kita kurang tidur gitu kan, jadi lebih ke istirahat yang cukup, dan jangan lupa mungkin kalau pas buka puasa jangan langsung dihantam banyak-banyak es karena biasanya radang tenggorokan kalau muncul. Kalau enggak es gorengan ya? Iya. Gitu. Oke. Mbak Fani, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli kesehatan mental. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.